Masya Allah. Ditinggal mencap kasihan. Kasihan kan? Iya, iya. Takut kecarian. Kecarian ya? Iya, iya, iya. Masya Allah. Kebetulan juga Saudi sudah. Sudah bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahari Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah kita saat ini sedang berada di lobi Movenpick Mekah dan kita akan menyambut salah satu tamu daripada Brunei. Masya Allah, tabarakallah. Kita cari dulu nih orangnya ada di mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Berarti? Oh, siap. Langsung ya? Ya. Tak ada masker di sini. Oh, tak ada. Iya. Tak pakai lagi masker. Masyaallah. Oke. Alhamdulillah ini baru tiba di Kota Mekah, Bang Ruslan daripada Brunei ya? Saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dijemput oleh tim Bahrawi. Iya, tim Bahrawi ya. Ada keliru. Ya? Bahrawi, Bahruni. Iya, betul sekali. Gimana perjalanan? Ini alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya. Ini saya sampai pukul 6. Pukul 6. Iya. Ini banyak pemeriksaan dibuat. Saya menggunakan visa turis. Iya. Jadinya bebas kok. Bebas. Banyak. Banyak sekatan saya. Di mana ini? Banyak saya kenal. Daripada awal, immigration dah dia tanya. Oh, iya, lepas iya. Tu pasti. Iya. Lepas tu mau keluar, ada lagi disekat. Iya. Disekat lagi. Dia tanya visa. Lepas tu bila keluar dekat aquarium, ada lagi. Iya, itu tashil namanya. Oh, tashil namanya. Iya, tashil itu sebenarnya sih memudahkan bahasanya. Jadi tashil itu mengecek bahwa apakah umroh ataupun visa pelancong. Kalau umroh itu ada sudah yang biasanya dari pihak syarikat atau muasasa. Nah, seperti itu. Karena ini visa pelancong, jadinya akhirnya bebas, tidak ada ketergantungan atau harus ikut oleh provider di Arab Saudi. Nah, itu kebebasannya bagi visa pelancong. Patutlah dorang meriksa dengan begitu ketat sekarang. Iya, betul sekali. Nah, ini lepas check-in atau? Oh, sekarang ni saya kena tunggu... Siapa? Bilik lagi. Sekarang dia penuh. Lupa saya. Check-in itu baru boleh setelah jam 4 sore. Betul. Jam 4 apa sih? Sore apa petang? Petang ya, 4 petang baru bolehlah check in. Boleh nanti Izomaki, nanti Ustaz Izomaki yang akan bantu untuk proses umroh. Saya nak tunggu nanti itunya, kemana ininya. Keluarga saya ada di sana. Boleh. Kita kenal dulu keluarga. Booking pasport sudah diserahkan? Pasport belum. Belum ya? Belum. Tapi dia tahu dia nama saya dah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Berarti nanti tinggal tunggu ambil ini ya. Nah, lepas zuhur baru nanti boleh diambil ya. Boleh masuk. Baru boleh masuk. Jadi saya kena tawak awal dulu. Iya, iya. Boleh. Nanti dengan Ustaz Izumaki. Tawak dulu. Saya ini lepas tu baru kita. Anak saya. Oh, anak semua. Berlima? Istri saya ada. Saya. Mana yang lain? Oh. Dia masih di toilet. Toilet ya. Assalamualaikum. Dengan siapa nama? Nazirul. Oh, Nazirul. Sila. Ini dengan siapa? Sini. Ini dengan siapa namanya? Siapa nama? Oh, sibuk. Siapa nama? Sibuk ini. I don't know. Namanya I don't know ya. Masya Allah. Salam. Ya. Suka salam, ya. Salam dulu. Allah Akbar. Salam abang. Capek ya? Ngantuk ya?
Ngantuk ya? Sama bahasa ngantuk. Sama ya. Dalam mobil ngantuk. Dalam mobil ya. Ini libur kah atau bagaimana nih? Sedang free ya. Sedang free nih, enggak ada yang sekolah? Tak ini tak ada. Belum libur bulan depan. Bulan depan. Baru masuk sekolah. Baru masuk. Kalau di Arab Saudi khususnya Mekah masuk tanggal 28 Agustus. 28 Agustus. Baru-baru iya. Habis cuti. Kalau umur berapa? 29. 20. Wah. Wow. Belum ini ya, berkeluarga ya? Ini anak dia. Oh, ini anak semua tiga nih. Dua. Oh, masya Allah. Dua. Yang mana? Ini? Kecil. Nah, ini sama ini. Ini yang kakak dia punya anak. Oh. Ada kakak lagi. Kakak lagi ya? Ada kakak lagi. Berarti total semua berapa nih? Anak saya tiga. Ya. Enggak berangkat yang berangkat. Berangkat 7. 7 ya? 7. Cukup tadi ini. Masya Allah. Cukup ya. Jadi H1 itu H1, cukup. H1 memang ini ya. Terus nah ke Madinah tanggal berapa? 23. Saya dah tempah kereta. Kereta. Oh, kereta cepat ya. Iya, iya, iya. Iya. Cuman yang untuk Madinah pergi airport belum. Madinah pergi airport. Pergi airport. Hari apa? Tanggal? 27 ya. Lepas itu dari dari Madinah untuk hotel atau belum karena Madinah tren. Tren ya. Tren belum ada. Belum ada. Ya, nanti. Madinah tren ke Madinah tren sudah ada. Ya. Sudah tumpah. Cuma nak pergi hotel gunakan mobil. Nak minum apa? Oh. Apa? Tak payah. Tak payah. Tadi minum pagi ni. Begum air. Air mineral ke? Teh. Teh mungkin ya, teh ya. Teh. Cup. La cup. Fi coffee. Ha? Galla coffee, kasa wahid wahid. Al shahi. Shahi wahid kasa wahid kasa wahid. Baik, mak nak berapa? Ini yang tak minum ya? Tiga aja? Salah atau empat? Arba. Nah. Alhamdulillah, selamat datang nih. Allahu Akbar kita nih. Kita berkomunikasi belum lama. Sudah haji Pak? Belum nih? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oh iya, berarti Masya Allah, tabarakallah ya. Biasanya kuota di Brunei itu kalau haji per tahun berapa? Dia ikut keramaian. Iya. Ada 1000 kan? 2000. 1000 ya? 1000 ya. Kalau Singapura 400. Oh, lebih banyak. Brunei ya. Singapura 400 mana? Kemarin tuh dia cuma dua penerbangan, lebih kurang 400 lebih. Ya, di situ nanti ada kamera. Oh. Kita masuk ke YouTube Bahrawi. Terus ini Bang Haji Usman apa? Ruslan. Berangkat kemarin dari Brunei pukul berapa? Jam 6 petang. Jam 6 petang. 6 petang saya berangkat sekeluarga dari Brunei sampai ke Kuala Lumpur. Pesawat apa? Pesawat Royal Brunei. Oh, Royal Brunei ya? Royal Brunei. Iya. Transit ke Kuala Lumpur dan jam 2:30. 2:30 kita berangkat dari Kuala Lumpur menuju ke Saudi menggunakan maskapai Saudi Airlines ya. Saudi Airlines. Ya, lebih sekarang Saudi Airlines sudah lebih nyaman daripada sebelum-sebelumnya. Sudah tertata rapi, sudah bagus semenjak COVID ini. Betul. Sudah ada ini ya. Iya. Ya, terus ada berapa jam tuh? Dari jam 6 petang, jam 6 subuh. 12 jam lah ya? 7 jam 45 menit. Jadi total semua 12 jam daripada Brunei. Lebih kurang. Lebih kurang ya? Sampai di sini 12 jam. 12 jam ya? Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Ini Bang Haji Ruslan setiap... ini kan sering telepon. Sering nonton ini gak? YouTube Arab? Sering ya? Sering. YouTube Arab ya, apalagi Bahrawi Channel ya. Bahrawi Channel. Iya. Yang data-data maklumat terakhir, info terakhir. Iya. Ini maklumat masih di Indonesia. Oh, masih di YouTube masih di Indonesia. Tadi malam saya datang dari Jakarta.
barusan apa? Nampak sikit. Iya, nampak sikit. Tapi alhamdulillah. Selang berapa setengah jam lah. Lepas berhubung dah sampai dah. Sampai Bahrain. Dekat tu rumahnya. Sampai. Iya, di Jeddah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Saya terkejut. Gajet, kan? Satu jam. Iya. Tapi jam sudah lah. Breakfast apa semua tadi belum. Ya. Alhamdulillah. Belum habis breakfast lagi. Belum habis breakfast lagi. Sudah sampai. Nah, sampai. Sampai. Alhamdulillah. Ini umur berapa nih sebenarnya? Ini umur berapa? 5 tahun. Nih? Ini 6 tahun. Oh, beda 1 tahun. Kalau yang ini? Ini 9 tahun. 9 tahun ya? 9 tahun. Wow. Kelas berapa nih? 4. Ini ibtidai. SD. Tahun 4 ya. Apa kalau di sana SD? Ya, sekolah dasar. SD. Sekolah dasar ya, sama ya. Iya, hampir sama sih sebenarnya Brunei dengan Indonesia nih. Ya. Tapi saya belum pernah nih. Belum pernah ke Brunei. Insyaallah nanti ke Brunei ya. Insyaallah pengen nanti biar jumpa di sana, nak keliling-keliling. Negara seberapa ini kilometer persegi Brunei itu? Sikit ya. Sikit lebih besar daripada Singapura. Oh, lebih besar? Brunei lebih besar daripada Singapura. Banyak penduduk ramai Singapura. Penduduk ramai Singapura ya. Negara lebih besar Brunei. Tapi di Brunei itu tidak seramai Singapura. Tak seramai ya. Kalau di Singapura kan ada building gitu ya. Ya, masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa silaturahim. Insya Allah. Ini. Apa langsung bisa disampaikan? Apa gitu ke orang-orang ini? Asia Tenggara, Singapura, Brunei. Iya. Kepada subscriber Baharui Channel. Baharui Channel. Alhamdulillah. Banyak terima kasih di atas bantuan Baharui memudahkan perjalanan kita. Insya Allah. Jika ada yang ingin nak datang, nak datang silalah dihubungi ya. Hubungi Pak Rawi Channel. Ya, bisa di telepon, bisa di WA dan bisa yang lain. Nanti ada telepon boleh dihubungi, insyaallah. Yeah. Semua mantap dan dahsyat. Cepat. Dahsyat. Bertepatan dengan nama dia terdahsyat, masya Allah. Oke, okay. Baik, terima kasih. Nah, ini saya nak minta itu. Ya. Nah, ini dengan ini agak ke sana itunya kameranya, nggak apa-apa, tak apa. Ini kok di ini aja, pegang aja, nggak apa. Ya. Dengan siapa nama? Jumamat Nazirul Mubin. Nazirul Mubin ya. Masya Allah, ini kok bisa semangat membawa anak-anak kecil? Gimana nih? Ini, supaya sebetulnya apa? Dari 2020 suami istri saja yang ikut. Iya. Nah, sekarang ada rezeki, ada rezeki ya. Belum bawa semuanya ya. Semua. Ya, maksudnya kan biasanya kan orang anak kecil. Wah nih takut ini nih, khawatir ini, takut sakit, takut itu gitu. Masya Allah ya, bisa ini apa namanya semangat membawa putra-putra yang dua ini, masya Allah. Ditinggal mencari kasihan. Kasihan kan, iya iya. Takut kecarian. Kecarian ya, iya masya Allah. Saudi sudah bebas. Bebas, tak ada COVID lagi, tak ada masker, tak ada semua. Lepas semuanya. Bawaan semua ya. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya lancar. Nanti tinggal insya Allah diatur untuk program kedepannya. Mungkin ke apa stasiun kereta, nanti di Mekah, Madinah, dan nanti balik dari Madinah ya? Dari Madinah ya. Kuala Lumpur. Insya Allah mudah-mudahan bisa jumpa di sana dan nanti kami bantu juga nanti di Madinah insya Allah. Dan kami tidak lupa selalu mendoakan kepada subscriber dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, walafiat, dilimpahkan rezeki yang barokah, rezeki yang sehat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan bisa segera untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji insya Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.